Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, dalam pertemuan kedua ini atau kelanjutan dari materi yang kemarin saya sampaikan, maka saya akan menyampaikan bagaimana peluang orang Islam di Indonesia untuk bisa menjalankan hukum waris Islam di Indonesia. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, di Indonesia ada tiga sistem hukum Islam. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah hukum adat, dan yang ketiga adalah hukum barat. Sehingga pada dasarnya orang Islam Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjalankan syariat Islam melalui hukum waris Islam. Sebagaimana ketentuan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, maka perkara-perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, penyelesaiannya, kalau itu terjadi sengketa, penyelesaiannya adalah di pengadilan agama, tidak lagi di pengadilan negeri. Dengan demikian, maka orang Islam mempunyai peluang untuk menjalankan hukum Islam secara utuh di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak tahun 1990, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya keputusan presiden atau instruksi presiden, namanya impres, pada tahun 90, yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu ada beberapa hukum, ya, salah satunya adalah hukum waris Islam. Sehingga hukum waris Islam ini bisa dipakai sebagai bahan rujukan untuk atau bagi orang-orang Islam yang menginginkan menyelesaikan waris atau masalah-masalah waris berdasarkan hukum Islam. Nah, apa perbedaannya? Memang di sini ada satu perbedaan, yaitu persoalan perbedaan yang selama ini dikenal, ya, sebelum adanya impres, ya, itu adalah ahli waris, apa namanya, hukum waris yang berlaku di negara-negara Islam di luar Indonesia, yang disebut dengan hukum waris mazhab gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau di dalam hukum waris Islam itu, kalau di dalam hukum waris Islam di Indonesia ada yang namanya waris pengganti. Sedangkan hukum waris yang ada di dalam fikih mazhab itu tidak dikenal adanya waris pengganti. Nah, yang dimaksud waris pengganti itu apa? Yang dimaksud waris pengganti itu adalah terhadap keturunan dari keturunan perempuan. Misalnya ada seseorang, ada suami istri mempunyai dua anak. Anak pertama anak laki-laki, anak yang kedua anak perempuan. Nah, si anak laki-laki ini masih hidup, anak perempuannya sudah meninggal, tetapi anak perempuan itu mempunyai anak perempuan juga. Nah, si bapak
yang mempunyai dua anak perempuan ini, mempunyai dua anak tadi, meninggal dunia. Kalau didasarkan pada fikih mazhab, maka si cucu perempuan dari anak perempuan itu terhalang, termahjub, karena dia adalah dari perempuan, dari keturunan perempuan, yang disebut dengan dzabil arham. Nah, kalau waris Islam di Indonesia itu tidak terhalang. Kenapa tidak terhalang? Karena dia mengganti kedudukan ibunya, sehingga tidak tertutup. Itulah perbedaan antara hukum waris Islam mazhab dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, maka ketika terjadi adanya satu kematian seseorang, maka pada prinsipnya tidak ada lagi keturunan perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang penting saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, bahwa di Indonesia sudah mempunyai hukum waris Islam sendiri yang dikenal dengan kompilasi hukum Islam. Bagaimana dengan ketika kalau nanti ada orang yang ahli waris itu berbeda pendapat? Yang satu minta berdasarkan mazhab fikih, yang satu meminta mazhab kompilasi hukum Islam. Berarti di situ istilahnya terjadi sengketa. Kalau dia di situ terjadi sengketa karena adanya perbedaan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan waris. Yang satu meminta hukum Islam yang berada, yang berlaku di Indonesia, yang satu meminta hukum waris mazhab yang ada di dalam fikih. Maka cara penyelesaiannya ya dibawa ke pengadilan. Pengadilan mana? Ya pengadilan agama. Bagi orang-orang Islam, ke pengadilan agama. Nah, ketika nanti penyelesaiannya itu di pengadilan agama, maka hukum sebagai dasar yang dipakai untuk menyelesaikan kasus waris tersebut, sengketa waris tersebut, adalah hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, maka tidak ada alasan lagi bagi orang Islam yang hidup di Indonesia atau bagi orang Islam Indonesia tidak mau menjalankan waris Islam. Karena di dalam ketentuan undang-undang dikatakan bahwa ketika terjadi sengketa waris, maka bagi orang-orang yang beragama Islam adalah ke pengadilan agama, tidak boleh lagi memilih apakah dia hukum adat maupun hukum barat, tetapi suka tidak suka, maka hukum Islam yang dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan waris. Kecuali para ahli waris itu diri sendiri sepakat. Sepakat apa? Sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk menggunakan hukum Islam yang berlaku di fikih, silakan. Tetapi ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, berarti terjadi sengketa. Kalau terjadi sengketa, maka harus diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kaitannya dengan ini, masih terjadi perbedaan di antara orang-orang Islam, seolah-olah bahwa hukum waris Islam di Indonesia itu tidak bersumber pada hukum Islam. Tidak. Sebenarnya hukum waris Islam itu bersumber pada hukum Islam. Artinya bahwa KHI itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Al-Hadis, dan bersumber dari ijtihad. Memang
ada yang hasil ijtihad, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa waris pengganti itu adalah hasil dari ijtihad. Hasil dari ijtihad ulama-ulama Indonesia yang kemudian disepakati, akhirnya apa? Akhirnya mengambil satu sikap hukum yang namanya adalah waris pengganti. Dan ini kalau kita lacak ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Adalah salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 7. Di mana dalam surat An-Nisa ayat 7 itu Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Qalla minhu au kathur nasibam mafrudo. Jadi dari ayat ini bisa ditarik sebagai hukum, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabat-kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabat-kerabatnya. Baik ada yang dapat sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau diambil dari ayat tadi, maka antara laki-laki dan antara perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sebagai ahli waris. Persoalannya adalah mendapatkan banyak atau mendapatkan sedikit, itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah bagian Allah. Maka Allah akan membagi. Bagaimana cara pembagian Allah? Diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176, dan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana pembagian-pembagian itu adalah bentuk pembagian. Dan di situ disebutkan bagaimana seorang laki-laki, bagaimana seorang perempuan. Tetapi di situ tidak ada seorang yang apa namanya ditentukan, oh kalau begitu ada orang yang tertutup, tidak ada. Cuma di situ ada apabila seorang laki-laki, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bersama-sama makan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu mengambil seperti itu. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176, dan hadis Rasulullah. Itulah yang dipakai sebagai satu pedoman untuk membagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan lagi bagi orang Islam Indonesia kok tidak mau menerima hukum Islam. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sudah memberikan fasilitas untuk melaksanakan waris berdasarkan hukum Islam. Itulah sebabnya maka kalau masih ada orang Islam yang tidak mau menyelesaikan atau membagi waris berdasarkan hukum Islam, berarti dia menyimpangi atau berarti dia tidak mentaati ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Enggak ada masalah, asal dengan catatan bahwa antara ahli waris itu ada kesepakatan, ada kerelaan. Kalau di dalam Al-Quran disebut adalah antarodin minkum, ridho sama ridho, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Berarti masing-masing sudah menyadari untuk pembagian masing-masing. Dari pembagian masing-masing, haknya dia akan mendapatkan berapa. Dari hak dia mendapatkan berapa, maka dia mengikhlaskan, gak apa-apa, saya menerima sendiri juga gak apa-apa. Bahkan sampai-sampai misalnya dia gak mau menerima, kan gak apa-apa, diikhlaskan, diberikan kepada yang lain, gak apa-apa. Karena apa? Karena berarti di situ dia melepaskan haknya dengan secara ikhlas. Yang gak boleh itu adalah hak orang lain dikurangi tidak sesuai dengan bagian yang ditentukan di dalam faraid atau ditentukan di dalam waris Islam. Harusnya dia mendapatkan hak
sepertiga atau dia harusnya mendapatkan setengah, tetapi dia tidak diberi bagian, bahkan dihilangkan. Nah, ini yang menurut hukum Islam, menurut faraid, menurut hukum adat Islam tidak benar. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana peluang umat Islam Indonesia untuk bisa membagi waris berdasarkan hukum Islam. Sekian saja, saya lanjutkan nanti di kesempatan yang ketiga di dalam pembahasan sebab-sebab bagaimana orang mendapatkan warisan dan bagaimana cara menghitung hak-hak yang dia peroleh sebagaimana ketentuan yang ada di dalam hukum, yang ada dalam hukum kompilasi hukum Islam, dan bagaimana nanti implementasi pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.